itu tuh ya, di ujung sana tuh ya di sana tuh jalan Lejong Suprapto nih sob, jalan area Cempaka Putih Lejong Suprapto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam buat sobatku di seluruh dunia. Oke sobat, beresman kali ini saya lagi ada di ini kali ya, di area Cempaka Putih Utara nih sob nih. Saya mau gerebek rumah elektronik yang beliau katanya tuh seorang kolektor elektronik bekas. Katanya tuh satu rumah itu penuh elektronik dan entah apa aja isinya. Saya mau penasaran nih rumahnya beliau nanti, namanya Bapak John nih, di area Cempaka Putih Utara nih. Katanya itu satu rumah itu penuh barang elektronik semua. Ini kalau salah ini nih nomor 7 nih. Tapi si Pak John ya? Iya. Oke, Pak. Saya dari M-Vlog, Bang. Oke. M-Vlog ya. Saya informasi dari Bang Ucok nih di sini katanya banyak kolektor barang elektronik bekas gitu. Betul kali, Bang ya? Benar. Ya, tujang siang mau mereview Bang, nanti ada apa aja Bang? Ampli, speaker. Ada ampli juga, speaker. Dan masih banyak-banyak lagi banyak Bang ya? Lain, CD. Oh, termasuk ini Bang ya? Iya. Oh, ini salah satu koleksinya nih. Ini dipastikan supaya nggak kena hujan. Ini sampai, dipastikan ya? Supaya nggak kena hujan nih, sob nih. Iya, sayang. Ini kita juga. Ini speaker semua Bang ya? Iya, ini Bose. Ini Denon. Ini apa? Oke, enggak usah dibuka, Bang. Enggak usah, Bang. Ini banyak. Nih. Ini juga tuh. Ini speaker juga, Bang ya? Iya. Ini speaker juga nih. Sampai dalam juga nih. Speakernya juga. Ini speaker nih. Ini sih, Bang, bisa masuk ya? Iya, silakan. Tuh, di ujung sana tuh ada speaker. Ini satu dong. Di sini ada ampli, ada power, ada mixer. Itu speaker kecil banyak tuh di balik-balik itu banyak. Wih, itu seperti lagi itu Pak. Mas ke dalam itu plastik speaker kecil. Luar biasa. Ini speaker kecil enggak? Iya, banyak. Speaker kecil tuh. Nah, copotan juga ada tuh, copotan. Iya, sampai ke dalam. Saya mau lihat dulu jumlah koleksinya banyak banget tuh. Itu speaker dari atas tuh. Speaker AR sama AR. Luar biasa sekali. Sampai ke dapur aja sana. Sampai ke belakang nih. Ini kondisi masih hidup semua Bang ya? Ini pada power, ampli. Ini kondisi hidup semua Bang ya? Normal semua nih sob nih. Ini gerbek rumahnya Bang John nih, seorang kolektor elektronik bekas nih di area Cempaka Putih Utara Bang ya? Iya. Dari teras, ruang tamu sampai dapur nih sob nih, penuh elektronik semua nih sob nih. Sampai ini, sampai di bawah, sampai sob, ke sana. Saking gak ada tempatnya nih, dapur nih buat naruh elektronik nih sob nih. Ini speaker Bang ya? Iya. Ih, speakernya nih ada speaker Bose. Ini kali ini saya ingin kenalin dulu nih sob nih, ada kenalin tempatnya dulu nih Bang John nih. Kalau sobat gak percaya nih, lihat langsung nih di video nih. Nanti untuk video berikutnya saya mau mereview per itemnya, nanti ada item apa aja. Sampai samping ini, Pak. Di sini juga. Ini speaker semua banyak penuh. Buset, ini ada metano ini. Ini penuh semua sampai. Buset.
banget. Dipenuh plastik sepenuh sampai. Ini kolektor terbesar di Jakarta ini, Bang John ini. Yang ditutup. Nah, sampai ke dalam tuh. Ya kelihatan. Banyak. Di atas langsung berani ke atas. Tuh, di atas lemari juga. Enggak, di atas teras. Ada juga. Kalau kita buka kan. Tuh. Tapi banyak enggak apa baju dijemur. Enggak apa-apa, Bapak. Hah? Gak usah ya, Besok aja. Gak usah lain kali aja nih sob, nih di atas juga ada nih, nah, ada. Di atas juga. Iya. Nih saya yang di lantai dua juga ada nih, karena dia di atas masih nanti, belum diberesin. Nanti dia pelari lagi. Ya. Udah berapa lama Bang John ini ngoleksi elektrik ini Bang? Udah lama. Udah lama ya? Iya. Hobi sih. Hobi ya? Iya. Ini apa namanya? Kondisinya siap? Siap pakai semua Bang ya? Siap pakai semua. Oh, iya. Ini banyak semua. Oke Bang John, saya izin review ini Bang. Ada apa aja nih? Ada ampel apa Bang? Ada equalizer. Equalizer ya? Saya nih, ada preamp. Ini mereknya nih Maran nih ya? Maran. Maran nih. Maran ini kalau sih produk Jerman ya kali ya? Ini Amerika punya. Amerika. Ini modelnya nih 3300 nih. Model klasik nih. Sama sebenarnya power tabung juga ini ada barang mahal. Power tabung Bang. Ini. Takutnya sampai di kolong ini. Ya, lain kali aja Bang. Lain kali. Oh, ini yang ini aja dulu Bang yang ini aja nanti bingung ya. Orang kebanyakan ya pusing. Iya, yang ini dulu yang kelihatan dulu aja. Yang kelihatan. Ini coba ini ya amplinya ya. Itu, ini beda lagi ya beda ya? Beda, ini power, ini preamp. Oh, preamp. Jadi jualnya satu-satu Bang ya? Iya, satu-satu. Ini ada Akai, ini ampli model klasik juga. Ada Sansui itu, Sansui. Ini sebenarnya ampli tabung ini. Gimana Bang? Tabung Pioneer ya. Ampli tabungnya mau dimasukkan tabung itu ampli gimana Bang? Jadi pakai tabung dia. Oh. Powernya sucok nggak ada jodoh ini kita. Itu dalamannya itu tabung itu? Iya tabung. Jadi sama kayak power tabung itu, kayak Sherman kan jodoh gitu. Ini kita ditabung. Ini mereknya apa nih Bang? Mana? Ini Pioneer. Oh, Pioneer ya? Tapi belum ada apanya, masih dalam mau cari apanya dulu tombolnya. Oh iya, mestinya ada minusnya nih ya? Iya, ada tombolnya kemarin. Ini ada Yamaha, ini ada stereo ampli nih. Sebenarnya ini juga barang-barang mahal juga. Ini Pioneer yang mahal, ini Maran. Banyak kita yang itu barang-barang bagus juga semua. Sekarang di plastikin aja. Oh, benar-benar. Saya juga bingung mau beli yang mana nih banyak segini. Ini juga sebenarnya sih banyak barang bagus ini, tapi karena ditumpuk aja ini. Iya. Ini kalau ditumpuk itu enggak takut rusak Bang, enggak ya? Hah? Enggak takut rusak tumpuk begini Bang? Enggak, karena kan udah susun dia. Oh, susun iya. Udah dibatasin tingginya ya? Iya. Sampai segitu banyak. Ini Yamaha klasik nih ya. Iya, klasik. Ini ampli atau apa nih? Stereo ampli. Ini ampli nih, ampli Pak. Ini merek NAT. Ini Yamaha ini boleh tahu nih berapa harganya Bang? Paling agak karena ini jadul punya. Ini paling-paling kalau di apa banyak orang paling 4 jutaan ini karena di barang jadul. Barang antik langka ya? Dia barang antik. Langka ya. Iya. Kondisi masih mulus Bang ya? Mulus dia. Barang antik dia nih. Ini enggak ada minusnya Pak ya? Masih normal semua ya? Masih normal, dijamin. Dijamin Bang ya. Heeh. 4 jutaan itu Bang ya? Iya. Ini NAT ini NAD ini. Ini ampli ya? Ampli nih. Ampli. Barang jadul juga susah dapatnya. Iya, betul. Barang susah dapat gitu. Ada Sony, ada Krek, ada Yamaha. Ini ada Sansui nih. Ini Sansui ini ampli nih, integrated Bang ya? Iya. 471. Aku masih ada 471 719 masih ada. Ini Sansui kena berapa nih Bang? Paling, karena barang langka, iya. Dia agak mahalan dikit. Oh gitu Bang ya? Iya. Kira-kira berapa nih Bang? Paling kalau gini-gini. Yang Sansui ini? Iya, paling kalau 4.500. 4.500 ya? Karena barang langka dia, susah dapat. Iya. Sansui. Ini Yamaha. Ini Yamaha ini... Ini... Untuk apa ini? Untuk film ini? Kita macam home theater ya? Iya. Home theater nih. Ini karaoke, Kenwood. Ini Kenwood karaoke.
banyak juga masih karaoke masih disimpan di bawah, ada Bimbi, ada Maran. Ini cardboard ini berapa nih, Bang? Kalau ini kita buat 3,5 di klan, masih bisa neko kok. 3.500 ya, ya masih bisa neko. Ya. Karena dia barang jadul, kan Jepang asli, bukan asli Jepang ini ya. Bukan buatan Glodok. Oh, jadi nilai plusnya itu ya asli Jepang ya, Jepang. Dari luar ya. Ini juga barang bagus juga ini. Bukan barang premium lagi ya. Ini juga karaoke bagus ini. Ini sound gap, sound gap ini bagus ini, ada manajemennya karaoke. Manajemen karaoke ampli. Ini power sound craftsman. Ini sound gap 320 ini pernah berapa nih, Bang? Kalau ke udah ku jual kemarin 3.500 dia. Oh, pernah jual, Bang? Pernah. Udah ke Kalimantan dikirim. Melalui Tokopedia ya, Bang? Iya, Tokopedia. Tiga setengah ya? Iya. Ini ke 3200 ini 3 juta, Bang ya? Iya. 3 juta. Ini ada sound ini, Bang nih. Ini apa nih, Bang? Ampli ya, Bang? Ini amplifier nih. 1140 1150. Oh, beda tipe ya, Bang ya? Iya, tipenya beda. Ini perbedaannya di apa nih antara tipe ini yang ini, Bang? Ini jengkolan. Oh, ini transistor kecil. Oh, ini udah ini transistor ya. Ini jengkolan, ini transistor. Ini mahal jengkolan atau mahal transistor, Bang? Jengkolan lebih mahal. Oh, lebih mahal jengkolan ya. Iya, karena orang banyak cari jengkolan. Jengkolan. Ini kena berapa nih, Bang? Sony yang jengkolan, Bang? Kalau yang jengkolan kemarin 3.200 ku jual. 3,2 ya. Kalau ini murah nih 2.500. 2.500 nih Sony. Juga masih ada bimbingan ini juga power ini kubungkus. Ini berapa watt nih, Bang, watt listriknya nih? Lah sih udah 20. Udah 20 ya, kuat ya. Itu maksimal speaker berapa ini? Bisa 10. 10 kali 2 ya. Maksimal 12 lah ya. Iya, maksimal 12. Ini ada BMB nih plastikin ya. Ada power socket. Adjustress. Ini Denon nih, Denon. Sebenarnya masih banyak kalau apa? Ini Harman Kardon ini apa ini, Bang? Integrate. Iya. Oh, integrate. Sebenarnya itu banyak Harman Kardon jadul banyak banget, Bang. Bagus banget. Harman Kardon ini kena berapa nih, Bang? Kalau ini kalau agak mahalan dikit dia karena Amerika punya 3 juta ini. 3 juta, Bang ya? Iya, karena Harman Kardon kondisi normal, Bang ya? Normal. 3 juta nih saat ini. Ini ada, atasnya ada Denon. Ada Yamaha, ada Denon ini juga. Ini ampli karaoke atau ampli apa home theater nih ya? Ini home theater juga nih. Home theater ya? Iya. Kalau ini enggak. Kalau ini Yamaha nih. Kalau Denon berapa nih, Bang? Denon berapa nih, Bang? Kalau Denon ini 2,5. 2,5? Kalau Yamaha nih? Sama 2,5. 2,5 ya? 2,5 satu. Ini ada Maran juga nih, Maran. Banyak merek Marannya? Banyak kemarin, sampai ini juga merek antik. Barang bagus juga ini. Kalau speaker-speaker mahal-mahal juga ada merek. Ini kan Messier, Melodin, barang-barang mahal banyak. Tapi ya. Masih apa? Enak masih banyak. Masih dibungkusin, Bang ya? Masih bungkusin. Ya lain waktu aja, Bang, nanti kalau udah itu kabarin aja. Ya, nanti kita keluar sesuatu deh. Iya. Sampai di sebelah-sebelahnya masih banyak barang-barang bagus di sini. Iya. Tumpuk. Kalau untuk karaoke banyak, merek Bimbi juga yang asli punya, yang di Kodo banyak. Oke, Bang John, makasih banyak atas waktunya ya, udah ngenalin ini koleksinya. Nanti insya Allah nanti buat berikutnya saya mau mereview speaker-speakernya. Di atas. Speaker-speakernya atau ada powernya atau nanti saat untuk video berikutnya nanti saya mau mereview satu persatu, Bang ya. Oke. Okay. Siap. Bisa informasi nomor teleponnya, Bang? Kalau di Tokopedia? Nomor telepon. Aku pribadi ya tuh telepon yang asli aja ya, yang boleh. Bang John nanti bahas sobat Airflow nih kalau pengen tanya-tanya langsung nih, nanti ada nomor teleponnya nih di bawah nih. Ada link Tokopedianya, Mbak? Tokopedia apa, Bang? Ada Tokopedia sama Elek. Oh, link ada, Tokopedia juga ada, nanti saya bagikan link itunya di deskripsi. Nanti Sobat Mvlog nanti bisa tanya langsung di sama nomornya ini, Bang John. Oke, Sobat Mvlog, gerbek rumah Bang John, cukup sekian dulu.
untuk kesempatan lain waktu, mudah-mudahan saya mau nge-review speaker ini. Ada ampli, juga ada power, dan elektronik lainnya masih banyak lagi. Tetap ikuti video saya di channel Mvlog. Ciao.